Individu yang hilang pekerjaan, menganggur dan lepasan sekolah akan diberikan keutamaan untuk mengikuti kursus pembelajaran skill baru Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF. Jelas Presiden HRDF Datuk Nelson Reganaden, program latihan yang merangkumi pelbagai bidang termasuk teknologi memberikan peluang yang cerah kepada peserta untuk diambil bekerja. Dan ini kerana HRDF mempunyai jaringan yang luas dengan 40,000 majikan mendaftar. Sekarang ni kita ada satu program yang kita telah laksanakan satu hari bulan ini, iaitu program Place and Train. Pelatih-pelatih kita yang daftar telah pun di luar sana sedang mencari kerja untuk tiga grup, iaitu mereka yang telah hilang kerja, mereka yang menganggur dan juga lepasan sekolah yang belum kerja. So untuk mereka ni kita sedang telah pun membuat satu program yang dinamakan program Place and Train. Dan di sini banyak organisasi-organisasi termasuk pelatih-pelatih kita akan mencari kerja dalam rangkaian HRDF sendiri ada rangkaian employer yang berdaftar itu 40,000 employer yang telah berdaftar dengan HRDF. Mereka sendiri kita telah menghubungi mereka bahawa mungkin mereka pun ada juga permintaan pekerjaan tetapi lain-lain organisasi yang tidak termasuk dalam 40,000 ini pun telah juga berminat untuk memberi latihan serta memberi pekerjaan kepada pelatih-pelatih tersebut. Jelas Datuk Nelson, mereka akan diajar dengan skill baru dan ia sekaligus dapat membuka peluang kepada pekerja yang ditamatkan pekerjaan ketika pandemik COVID-19 ini. Kursus dalam jangka pendek ini boleh dipelajari menerusi atas talian dalam tempoh sehingga 6 bulan.